sarang burung perkutut dan indukannya barusan terbang. Kita akan lihat sarang perkutut di pisang pipit atau di pok ini, kalau nggak salah. Kita lihat sarang pertama ya, sarang perkutut pisang pipit atau di pok ini. Ini anakannya ya, anakannya sudah berusia kisaran 10 harian ini, 9 atau 10 harian ini, dan sebentar lagi tinggal 6 hari akan terbang ya. Ini sarangnya, sarang burung perkutut lokal awan yang berada di pisang pipit atau gentok ini. Oke, kita lanjut ke sarang yang kedua. Kita tinggalkan, kita lanjut sarang kedua. Sarang kedua di sama kurang lebih pisang gepok ya, indukannya barusan terbang. Kelihatan ya, indukannya barusan terbang. Sarangnya ada di pisang ini, dua pisang gepok ini. Kita akan cek langsung. Nah, ini ya sarangnya. Sarang burung perkutut lokal alam yang berada di pisang gepok, berisi satu pasang anakan yang kurang lebih berusia 6 atau 5 hari ini. Satu pasang ya. Oke, kita tinggalkan, kita pindah ke sarang yang ketiga. Sarang yang ketiga, indukannya barusan juga terbang ya. Saya dekati, mungkin dia dengar suara, jadi langsung terbang. Sarangnya ada di pisang raja ini. Sarangnya ada di pisang raja, agak ngumpet, agak susah ngambil videonya ya, karena ada tumbuhan merambat yang menutupi pisangnya. Dan saya juga takut terbang juga, karena itu udah usia 11 harian ya. Lanjut ke sarang yang berikutnya. Sarang berikutnya ini di pisang pipit atau gepok juga ya, kurang lebihnya. Kita langsung cek, dan inilah sarangnya ya, masih dierami dan masih berupa telur yang kemungkinan belum lama ini ya. Kita lanjut sarang yang berikutnya. Ini berada di ini ya, pinggir sungai atau kali. Indukannya barusan terbang tadi ya. Nah, ini sarangnya ya, berisi satu, nah, maksudnya berisi satu pasang telur, masih di aram juga. Ini unik, ini di atas kali, pinggir kali, pisangnya di atas kali ya. Lanjut, indukannya barusan terbang juga, ini kelihatan ya di pisang gepok atau pipit ini. Kita langsung cek aja sarangnya, nggak usah lama-lama biar nggak makan durasi. Masih telur juga ini, mungkin ini udah kelihatan agak tua telurnya ya. Mungkin kurang lebih satu mingguan lagi akan netas ini. Berikutnya, ini sarang juga pisang, indukannya barusan terbang ya. Pisangnya sampai nggak kuat ini, sampai dikasih bantu sama bambu sama yang punya pisang ya. Ini masih telur juga ya sarangnya ya, sarang di pisang gepok ini masih berupa telur, satu pasang telur. Oke, lanjut lagi sarang berikutnya. Ini agak rendah sarangnya ya, sarang pisang raja yang sangat mengkhawatirkan karena sangat rendah, kisaran 1 meteran tingginya. Ini sarangnya berisi satu pasang telur, cuman tadi indukannya terbang duluan pas saya nggak siap merekam ya, jadinya nggak